RM11 lebih. Dia punya perangai, you tahu macam mana lah. Dia rampas ini masuk dalam, you tengok CCTV ada tak? Ada tak? Dia memang. Hari ini, saya mahu bersenam sikit jadi saya jalan pergi 99 untuk membeli barang. Saya tidak membawa telefon, dompet, atau kereta saya. Hanya ada RM76 di badan. Tetapi membeli barang lebih daripada RM81. Apabila saya siap ambil barang dan tiba di kaunter, saya meletakkan bakul saya di atas kaunter, dan juruang dengan kasar memarahi saya kerana bakul halang dia kerja. Kecuali di kaunter, saya tidak tahu mana mau letak barang-barang saya sabar saja. Saya pun angkat tak dengar kerana tak mau banyak hal. Saya pun mengeluarkan barang dari bakul, dan dia memarahi lagi. Tanda seru. Saya akan bersabar. Akhirnya saya mendapat tahu bahawa saya hanya ada RM76. Tengah malam reaksi pertama saya ialah mengatakan boleh membatalkan satu item. Titik. Dia kata tidak boleh, kata saya susah. Dia marah lagi. Saya berkata dengan baik, boleh ke jika saya meletakkan barang yang saya beli yang nilainya RM10 barang dengan dia, dan saya hanya mengambil barang saya yang bernilai RM70 dan saya memberikan dia RM76. Nanti saya balik bayar dan ambil balik. Walaupun dia sudah ambil saya punya RM76, barang-barang yang ada di tangan saya pun dia ambil dan suruh saya balik rumah sekarang untuk mendapatkan wang, sekarang. Titik tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru. Saya kata saya tinggal di tingkat atas, dia tidak mendengar atau memandang saya, dia terus memberitahu saya untuk pulang dan mendapatkan wang. Seolah-olah dirompak, saya sabar, saya terpaksa pulang ke rumah untuk mendapatkan wang, dan apabila saya sampai di pintu keluar 99 Speedmart, saya mendengar pelanggan seterusnya memberitahu saya belajar hutang ke. Titik, titik, titik. Saya sabar lagi. Apabila saya pulang ke rumah, anak perempuan saya berkata bahawa dia mengambil wang dan mengambil semua barang, tidak tahu kenapa saya begitu bodoh dan dibuli. Saya berasa sangat marah dan meletup, saya pulang ke rumah dan mengambil telefon bimbit untuk rekod. Bagaimana anda akan lakukan jika berada di tempat saya? Video from Facebook, Anna Low. Sini Panda Baru Ampang 99. Hari ini saya hadap satu masalah, okey? Sebab apa? Okey, nanti saya bagi tahu kenapa. Ini kedai. Tadi saya suruh beli barang dekat sini, tapi saya bawa wang tak cukup. RM76 saya bawa. Lebih kurang RM6 saya kurang. Lepas tu saya kata barang ini saya mau return. Saya mau return, tapi cashier tak bagi. Ini Panda Baru Ampang, 99. Cashier tak bagi return. Lepas tu, saya bayar wang RM75 tapi tak cukup. Saya nak return barang sikit, tak bagi. Dia rampas wang saya, barang sekali. Barang sekali dia rampas. Tak mau bagi saya ambil. Wang dia ambil semua. Inilah servis 99. Sini apa kedai ini? 99 Panda Baru Ampang. Saya sekarang nak bagi kamu tengok semua siapa itu cashier yang tadi dia tak kasih pulang wang saya. Dia rampas wang saya, rampas saya punya barang semua sekali. Tengok. Saya suruh bayar RM75. Saya nak cancel satu barang tak bagi. Saya duduk jauh-jauh, saya lari balik rumah, lari balik sini. Dia tak kasih cancel. Ini cashier, sekarang saya kasih tunjuk ini siapa ini. Siapa cashier ini? Nah, tengoklah semua orang tengok ini live. Ini live. Tengoklah sekejap. Tengok ini live. Panggil dia keluar. Panggil dia keluar. Okay, panggil dia keluar. Ini you punya service, saya kena you punya boss. You tunggu depan sini. Okay? Saya tahu you punya boss. Saya bawa wang kurang RM5, dia tak mau kasih cancel satu barang. Saya duduk jauh-jauh atas, dia suruh saya pergi atas angkat. Barang dia rampas sini. Dia rampas barang saya. Uang semua dia angkat, tak mau kasih barang. Inilah servis 99 dekat Panda Baru Ampang sini. Ini satu dunia saya mau kasih tahu ni. Dia cashier tak berani keluar. Barang saya letak sini, dia tak mau kasih balik. Uang RM76 dia suruh ambil. Barang tak mau kasih. Mana cashier? Saya punya barang lagi mau simpan sampai bila? Mana cashier? Mana cashier? Thank you. Keluar. Saya mau kaki tahu you punya boss, you punya service macam ni. Cashier mana satu?
Saya punya barang. Uang sudah rampas pergi. Barang tak mau kasih. You punya bos mana? Cashier mana? Saya punya barang sudah simpan tak mau kasih. Dia tak berani keluar. Nah, ini orang apa? Tadi saya beli barang, dia so marah saya. Sebab apa saya tak faham. Mungkin dia dia sakit hati kah? Hati tak susah? Macam mana? Boleh. Ha, barang barang sudah ambil. Uang sudah ambil. Saya mah cancel satu barang tak kasih. Barang sudah rampas masuk dalam kaunter. Boleh macam itu ah? Ini saya mau kasih tahu satu dunia. You may panggil dia keluar. Panggil dia keluar. Tadi saya bayar dekat cashier, dia pun marah saya. Lepas tu saya pun diam saja. Barang dia rampas. Dia datang bulan lah. Ha? Tak sehat lah awak? Ha? Oh tak sehat ke? Mau kasih tunjuk ini, you punya boss. Okay? Saya pun kena you punya boss. Nanti saya kasih. Kasih tahu you punya boss siapa. Ha? Boleh. Okay? Ini. Ini 99. Bandar Baru Ampang. Okay? Barang uang sudah bayar nak cancel satu item tak bagi. Barang semua rempas masuk dalam. Tengok. Ini bukti dia. Ini bukti. Ini bukti. Barang sudah angkat, uang sudah angkat, cancel satu barang tak kasih. Barang semua rempas. Saya jauh-jauh duduk atas sana, dia suruh saya balik angkat uang. Ini mau buat orang susah. Ini servis apa? Dia punya ni total RM81. Ya, saya kurang satu barang. Kejap miss, bagi saya explain dulu. Okay, you explain. You explain. Ni total dia RM81, 53.5 sen. So, duit kat saya 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Okay. Tak cukup. Tak cukup. Okay. Saya nak cancel barang. Masa saya dah cash, dia baru keluarkan duit. Baru dia cakap dengan saya, duit saya tak cukup. So, saya nak cancel macam mana? So, saya barang letak sini. Tanya email manager. Maksud saya, masa dia... Boleh cancel barang tak? Nanti, you jangan jawab. Boleh cancel barang tak? Kalau duit tak cukup. Saya nak cancel barang. Boleh tak? Cancel bukan semua. Saya letak. Ini barang boleh tak saya cancel? Itu bukan masalah apa. Saya mau tanya. Boleh cancel. Ya, boleh cancel. Saya lagi takut tadi dia marah. Kenapa dia marah? Saya tak marah. Mana dia? Tadi saya berdiri sini. Dia sos tak marah saya. Macam mana dia? Saya tak marah awak. Mana tadi saya letak barang sini, you cakap apa? Apa you cakap? Cakap you lupa kah? You tak cukup. You kena pergi ambil. Sebelum duit tak cukup. Sebelum duit tak cukup, you marah apa? Saya tak marah you miss. Kalau ada customer tadi kat belakang tu, saya boleh panggil dia suruh. Okay, kenapa barang tak boleh cancel? Barang tak boleh cancel. Sebab ini cash. Boleh cancel tak kalau duit tak cukup? Boleh, you kena inform saya lah. Dia ada dia kata tak boleh. Ini barang semua dia rampas masuk. Dia angkat wang sekali. You takut lah? You takut malu ke? Takut malu ke? Takut malu ke? Sini ramai customer boleh. Saya ada CCTV. You tak salah. Dia ada salah tak? Dia ada salah tak? Dia tak mengaku salah. Okay, okay. Miss sabar, kita settle. Okay, barang mana yang Miss nak cancel? Saya nak cancel ini barang. Okay? Lagi? Saya kata ini boleh cancel tak? Dia langsung kata tak boleh. Okay, tak apa. Ini tinggal sini. Saya kurang. Saya kurang berapa? Saya angkat wang mari. Okay? Dia kata ini barang dia langsung rampas masuk dalam. Macam saya tak ada wang bayar. Itu belakang ramai orang. Lagi mau cancel buat apa? Masalah bukan saya nak cancel ke? Masalah dia nak malukan saya depan ramai-ramai customer. Malu tak sekarang? Sekarang saya kata malu ke apa? Saya bukan malu kayu kan saya dah explain tadi. Masih saya dah cash enter, awak baru cakap. Apa cara you cakap macam saya sekarang? Itu pasal sekarang saya panas hati. Sekarang saya mau tanya you manager. Kalau tekan enter, boleh cancel lagi je. Kata wang tak cukup. Dia ada panggil saya dulu. Dia ada panggil tak? Saya tengah solat. Habis tu dia cakap tak boleh. Masalah mana? You tahu saya main rumah jauh-jauh. Saya lari balik. Datang balik sini tak? Dia cakap, okay, saya nak pergi ambil wang saya dulu dekat rumah atas. Saya cakap, okay. Itu saya pegang barang-barang dia dulu. Okey, lepas tu saya tinggal ini dulu. Saya ambil sikit barang dulu. Dia tak kasih langsung. Ini saya punya harga. Bukan macam tu. RM11 lebih. Bukan dia dia punya perangai, you tahu macam mana lah. Dia rampas ini masuk dalam. You tengok CCTV ada tak? Ada tak? Dia punya perangai macam itu. Saya tak ada tipu. You sendiri cari. Tengok CCTV. Macam mana awak punya cara? Macam mana cara awak cakap dengan customer? Macam mana? Mengaku sajalah awak. Itu bukan so, sekarang you nak tambah duit ke you